Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, walafiat. Oke, update lagi. Ini ada stok baru kita lagi. Ada Nissan X-Trail, tipenya ST ya. Ini yang 2000cc, warna silver, plat R Banjarnegara. Ini pajaknya sekitar 3.600.000 per tahun ya. Dia sudah ada fog lamp. Yuk kita review singkat aja ya teman-teman ya, untuk Nissan X-Trail ini. Ini tampak depannya seperti ini ya teman-teman ya. Headlamp masih oke, kemudian fog lamp. Ini grillnya sewarna bodi ya, ada hitam. Disini ada logo Nissan. Headlamp sebelah kiri juga masih oke, terus ada fog lamp juga. Kita, ini dari sebelah kiri ya, kaca filmnya sudah ada. Kemudian ini untuk velgnya, ini ya, fender. Ini dia pakai velg ring ukurannya 16 ya, 21565. Ini ada ledges sedikit di sini. Door handle sudah chrome ya. Nah, ini untuk di sisi penumpang depan. Dia dashboardnya menekuk ya di sini ya, keren ya untuk AC-nya. Jadi nah ini untuk joknya sudah di cover jok warna hitam. Nah, di sini ada lampu baca, ada sun visor, dan ini door trim juga masih ori ya. Di sini ada cup holder, ada speaker. Ini sudah chrome, door handle-nya sudah chrome. Di sini ada cup holder ya. Terus ini AC. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan ya. Dia sudah airbag, ini dashboardnya ya, warna hitam dan warna ya. Dia agak abu-abu, ini warna hitam. Ini tuas transmisinya, dia 6 percepatan ya. 6 percepatan, ini hand remnya, ini armrest, beserta tempat penyimpanan juga di sini. Ada cup holder, terus di sini ada... Ini nggak ada fungsinya ya, cuman ini bisa untuk mungkin saklar. Nah, ini ada tempat koin bisa ya, tempat barang. Ini hazard, ini AC. Untuk AC-nya dia arah semburannya lengkap ya. Terus di sini ada ya semacam tempat penyimpanan barang juga. Ini audionya sepertinya masih originalnya ya. Nah, ini ada tempat barang juga. Mantap ya. Bawahnya karpet sudah di karpet dasar ya. Di sini di baris kedua seperti ini ya untuk di Nissan X-Trail. Ini door trim kiri belakang. Terus ini untuk ban kiri belakang ya, teman-teman kondisinya ya. Dia remnya sudah cakram juga sama. Nah, ini untuk belakangnya, ini lampunya seperti ini modelnya. Dia belum ada, oh sudah ada sensor parkir, ada lampu reflektor. Terus ini ada tulisan X-Trail, ada wiper belakang. Kemudian ada rear defogger ya, ada washer, spoiler, dan high mount stop lamp. Lampu-lampu belakang masih oke semua. Kita buka bagasinya yuk. Ini bagasi X-Trail ya, jadi X-Trail itu SUV dua baris ya. Dua barisnya Nissan. Ini memang di kelasnya CR-V ya. Ini ada tempat kantungan barang, ini ada soket, terus ini juga ada soket ya. Ya ini tempat penyimpanan barangnya sana ya, bisa untuk bagasi dan tempat penyimpanan barangnya. Kalau ban serepnya di bawah sini ya, di bawah ini lampu mundur ya sepertinya. Oke. Yuk kita lanjut ke bagian sebelah kanan ya. Ya ini dia untuk tampilan sebelah kanan mobilnya teman-teman tuh. Ini ban kanan belakang kondisinya. Terus tangki bahan bakar di sebelah kanan ya. Ini pakainya bensin ya atau Pertalite. Oke, ini dia untuk layout di baris kedua, di baris depan ya. Yuk kita ke sisi driver. Sorry,
Ini ban kanan depan ya kondisinya. Ini ada lampu sein di fender. Nah, ini untuk power window. Autonya di sisi driver ya. Ini central lock, window lock ya. Ini untuk electric mirror, dia juga sudah electric mirror, cuman dia belum retract ya. Di sini ada pengaturan rear defogger. Ini kisi AC, kemudian ini juga ada tempat cup holder. Setirnya masih original, ini cuma di cover aja. Terus pengaturan joknya itu sudah lengkap ya. Sudah bisa egg adjuster, naik turun, kemudian reclining dan sliding. Ini untuk kopling, rem dan gasnya. Ini untuk buka kap mesin. Ya. Terus kemudian yuk kita nyalakan ya. Iya teman-teman ya, kilometer sekarang itu 158.000 jalan ya. Audio tadi masih jalan. Ini manual ya. Yuk, di sini ada lampu baca nyala, kemudian ada sun visor, sudah ada cerminnya. Di sini juga sudah ada sun visor. Lalu kita cek area mesinnya ya. X-Trail ST manual 2012. Nih. Lumayan berat ini ya. Kap mesinnya. Wow. Ini di area mesinnya, teman-teman. Sorry ini berat. Aduh. Oke, teman-teman, ini dia untuk apa? Nissan X-Trail ya. Tipe ST 2012 manual, ready di Kota Purwokerto. Untuk harganya saya cantumkan di deskripsi video ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.